kotor. Kasih ya. Nanti semplak. Nanti segini. Dicomot ya. Malah. Kita nyobain bebeknya. Halo lur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lur. Jumpa lagi sama Likmar sama Yuka Isem. Betul sekali. Nah, suka-suka iki lur ya. Wong penggawane saking pirang-pirang, mung segala apa beku di rumah ati diurusi. Kedederan wis Lombok lur, sukete saking akeh. Pit Lombok kok sukete iki sing akeh malah sukete karena pupuke cemendil ya. Cemendil kan pan pedus, pedusnya mangane suket ya wis. Jadi bawaan dari Cemendil ya? Ya betul. Oh, kan suketnya anak kembangnya, ya, dimakan sekali. Kambing. Ya, nah, ini tumbuh di dederan Lombok, harus dipetani lur. Lur, yang mutlak dari sawah rumput yang seperti ini. Suket bako-bakoan lur sing kembang kayak ular. Mana apa kae? Enggak mau udah apa kue? Ngapa sih dikasih? Kayak masak bae ya. Apa sih? Bahan masakan sing jos. Lah apa sono apa? Apa sono undok? Ya ora lah undok. Undok kadut. Apa sih, Kang? Iki terus nggone kancane ndi megi. Hah, tegati. Apa sih? Masakan jos. Iki bogok. So. Iki pikir lho, iki. Tapi masaknya kudu sing beda. Aja andalane berkecek. Ih, berketek enak. Sing beteng enak kuah-kuah kayak seger. Asik. Kita makan enak, makan enak. Iwak bubuk mbok yo biasa. Sembarangan banget. Tapi ora apa-apa ki bagus lho di pot ya. Ora yen duwe temen aja kal nek sikot. Nang lombo lah. Dene kok ora kaget. Tukang ngelek mboni lah. Cekel yuk. Kita udah percaya ke lur soalnya tuh kan temenan ke yang dua masakan itu sih gue nek aneh kangen aja lah ya nanti pancet mau bungit terus lunga yuk mau bungit terus lunga kamu make kancan apa lah pak ya bu kecil lunga cocol dia pakai cantel. Delang, ndi. Ki mau cul. Gue apa maning gua nglemboni maning. Ora ki obah. Oke. Cokot. Obah. Ulo. Cokot. Menyawa Kang Jaur, inyung tera wani-wani. Oh, bebek yuk. Oke. Nah. Wah. Bebek. Nah, oh, ini baru. Ini tiga apa ya, yuk? Sing aja. Nyobain sing kuah-kuah seger iki. Oh iya, kan mingar-mingur sih. Iya, siap. Ya oke, siap nyontek nduduk wekan. Iku wis diga. Ya kok karo mikir lah. Iya, siap. Oke, lur katanya mau dibikin sing kuah-kuah mangkon semeringah. Betul sekali karena musuhnya panas ya, jadi mangan pedes-pedes kuwi cocok banget. Kok lu dimasak apa? Ini jero sing ana kuah-kuah. Oh iya, kameramen kan lagi mingar-mingur, lur. Likmar juga ya mingar-mingur batuk. Lagi musime lah ya udara. Iya, kepengin banget makan. Enak tapi ada kuahnya. Kayak iki yuk. Nyong masak bebek nang jauh, butune ora melu. Terus apa? Terus apa butune ora melu dipotong. Nah, kok dipresto karo bumbu kuahe disogi bihun. Ya nek di potong-potong terus dipangan, enak banget. Jos banget. Cocok ora? Tumben ora berkecek.
Cek, nah, kepengin kuah-kuah dah ya. Musim panas tapi ya, panas anginnya gede banget. Ganti musim lur, banyak banget anak-anak kena cacar. Orang tua pada batuk pilek. Seperti Likmar ini. Nah lur, gampang ya kalau di desa bikin apa aja. Gampang, bumbu tinggal klik ya yuk. Betul. Daun salam udah nanam. Terus apa mani mak? Reh. Kabeh tinggal metik apa-apa kira kono ono. Nah ini lur ya, bumbu bebek bihun, ada ketumbar sedikit, merica, pala, bawang putih. Jadi nggak pakai kemiri lur, karena ini benar-benar bihun bening, bebek bihun. Nah ini lur ya, biasanya kalau masak bebek tuh brutunya dipisah lur, jadi apek ya, memang bener apek. Jadi dipotong. Oke, kita goreng gelutungan ya lur. Biar goreng dulu baru di masak tadi. Kalau matang berarti. Yakin dong. Melase turu. Kasih jahe lumayan gede lur, jahe. Nah, setelah ditumis masuk lho. Dicicip asin lagi. Dipangeran. Nah, ini lur ya, saatnya masuk ke presto biar empuk. Kuah wis enak ditambah. Nah, biar cepat ya lo, karena udah dimatiin gininya, karena udah matang, biar anginnya luwak. Wih, lemakan. Wih, mampunya bang ini. Bang ini. Amo, Mak? Amo. Yuk, wis lah. Wis, Mak, di belak-belak, aduh, jen. Ngiler, dong. Ih, amo, yuk, wis, yuk. Kuriki kan.
Jen, ini seger banget bumbunya ya. Nah ini lur yang bikin ngiler lur. Nah ini kuahnya. Masukin bihunnya lur. Brembang goreng lho yang bikin gurih. Kita aduk ya. Kita tinggal makan. Ih, mama kayak pinter iki kok. Temenan. Ih, mama kayak temenan jos. Makan besar. Ini kan nyoting malah. Gentenan lah. Kalau likmar ini enggak pakai nasi lho. Pokoknya makan bihun. Ki sugiwake yuk. Bebek bihun apa bihun bebek? Bihun bebek saya. Di miki jaman gue enak lho kok. Kue yuk. Kasih ya. Nanti sempelak. Nanti segini. Kuahnya belum. Ini. Kuah ya. Kuah kasih sambel ya. Mantap. Sambelnya mah buk-buk yuk, wicis banget. Wow. Nur, masakannya udah mateng, bebek bihun seperti ini. Semoga pada ngiler. Kita berdoa yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Monggo-monggo lur. Monggo maem. Mam bihun bebek, mam bebek bihun. Nyobain kuahnya. Bener-bener enak banget, bener banget. Semeringa banget. Bumbunya orang medok banget, tapi pas. Enak, kok kayak gurih ngepol. Gurih bebek tuh beda lur sama ayam negeri atau apa ya. Masih ya beda, bebek tuh juga gurih. Betul banget, betul banget karena ini banyak asinnya pas, gurihnya pas, bumbunya pas banget kok. Gurih. Coba ini ya, pokoknya. Jan. Dicomot ya. Malah. Kita nyobain bebeknya. Enak ya pol. Bene masak kayak gitu. Lo nyangka? Enak seenak itu ya. Yuk, ki bebek arep ngenduk apa ya? Iya. Kelangi sepol. Banyak apa ya? Oke, gurih banget lah, gurih banget. Bumbunya meresap ke dalam karena di pesto ya. Pokoknya boleh dicoba ya. Sini digigit sih kayaknya ya. Nyungar kayak gitu.
Boleh, boleh dicoba lah ya. Restorannya pas orang Kamongan lur. Di marem ngger Kamongan kayak jamur. Gurih, kayak gurih banget, tak boleh dicoba lah ya. Jadi orang bihunnya mah makan. Ngoyet tuman kuene. Baik gue nyokot kuene. Yo wis. Perang pokoknya. Ya Allah lur, lur. Orang nyangka arep seenak iya ya yuk. Mama kerek mama di mama pi ya. Angger enak ya. Cepet banget kendang. Resepnya naik kilur, tenang. Ini bener-bener gurih. Tapi masak siang-siang ya, sos banget. Jadi bumbunya tuh ringan, aja kemedokan. Jadi ya, apa ya? Enteng. Enteng di mulut. Berat di dompet. Ora apa-apa dibaiki. Yen nang siur gawe kaya iki ya wis. Nggon bebek. Ambe mantap. Pri ora? Ora. Banyune dong, Mak. Ini kameramen kan wis kepengin banget. Jadi ini ngatur. Ya wis bihune kon iwake gari kuwe. Gari senteng. Emang betul tinggal buah nih ya. Oh emang anu ngatur-ngatur main sepenteng gantian. Bener-bener seger banget. Mau kangen dong. Bukan nyolok yuk. Urung kangen. Tapi enak suwe. Enak banget. Urung mau kepala nih. Kepala ke. Ya, dia kenikmatan tersendiri ya yuk. Terbekak banget. Soalnya kepala itu paling besar di atas. Kopoke, kopoke. Orang tuh di bersih malah jupak ku enak ya. Ke, ke, ke. Oke lur ya, karena buru-buru karena kameramennya udah gak sabar pengen nyobain, pokoknya gurepo lur. Terima kasih udah mengikuti video Likmar. Mohon maaf jika ada tutur kata kami yang kurang sopan. Monggo dicoba, bukan pengen ini. Ya ikutin terus kegiatan Likmar sama Yukaisom. Pokoknya kegiatannya bermacam-macam lah ya yuk. Gaspol pokoknya lur. Kami juga berusaha pakai gaspol pakai sampai full. Jangan lupa juga ya apa? Senyum. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang apa?